Tos-tosan dulu ya. Tos dulu ya. Ih, udah nyampe. Iya, udah nyampe. Yap. Kenapa enggak mutus ya? Assalamualaikum. Nah. Oh, Mas, kita baru nyampe nih. Gua enggak hafal jalan deh. Oh, Mas, hati-hati, tetap safety. Anjay. Polisi. Lihat, kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya enggak bobo. Ntar kalau enggak mau digigit hantu. Bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Nah, oke, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Babang Pira, channel Permas Tubang. Saya di channel yang aduh, di channel yang asyik leho. Iya. Nah, jadi kali ini gua mau ke Bandung ya, Bung. Mau meluncur, menyusul Akang di RMP sama Akang MP sama Den Bagus. Jadi gua nggak tahu jalannya, jadi gua pakai map ya, Bung. Nah, pakai intercom, kedengeran kan? Nah, oke, pokoknya gua bakal muncul, bakal nyusul mereka ya, Bung. Aku siap bu, digoyang saya itu lah, karena menjangdutan saya itu enakin. Nah, kirim dulu. Nah, nah, kita bakal nyusul no bareng mereka no. Gua pakai map ya, karena gua gak tahu jalan ya bu. Meluncur gasken. Ini musiknya kedengeran gak ya? Takutnya kedengeran. Aduh, gak bisa dikecilin lagi. Kecilnya udah segini. Gak apa-apa lah, kita bakal muncul. Nyusul Den Bagus, Tiar, Kang MP ya, Bung. Kita bakal ke Lembang, ke sana. Gue bakal konten di sana dulu. Bakal ngehibur kalian. Bakal buat kalian bahagia ya, Bung. Pokoknya gue sendirian ini. Jadi gue lihat maps ya, karena gue itu paling gak tahu jalan ya, Bung. Jadi makanya gue lihat maps. Oke, kita lewat jalur Cikalong, Cianjur ya, Bung. Cikalong Wetan ini tuh namanya. Las gue pokoknya telaunan sendiri, yang penting alon-alon gas ke sampai tujuan dengan selamat, Bu. Nah, di dangdutan kan agak enak nih. Ntar kita bakal lanjut lagi ya, Bu. Ini udah jam 5 lewat 2, udah mau maghrib ya, Bu. Nah, oke, Bu, gua ngikutin motor ini ya, Bu. Aduh. Gua kecilin dulu ya intercomnya, karena musiknya masuk ke intercom. Gua di tempat kayak gini kalah, dia terobos-terobos aja jalannya no, dia enakan kalau tempat kayak gini jalannya no, no, no. Dia nggak kerasa, kalau gue ini kerasa ini dundulan bu. Aduh, aduh, nah, siap. Gue tadi disalip di jalan kayak begini, gue touring ini. Di belakang ada motor Ninja juga ya bu, tahun 2013 sampai 2014, kayak si Kacu lah. Ini tahun orang mana kali ya bu, karena tadi gue ketemu di jalan barengin aja. Aduh, untul dia no, gak kerasa. Kalau gue mah kerasa banget ini jalan kayak begini. Tuh, dia mah langsung abis-abis aja. Banyak dia bahan tahu kayaknya, Bu. Luncur. Aduh, habis lagi bensin gue kedip-kedip, noh. Alah, siap, boy. Gue ini mah harus, kalau ada pembeda, berhenti ini mah. Bahaya kalau mau di jalan, gak ada orang ini. Alah, siap, boy. Gue mau OTW ke Bandung ini, Bu. Dari Bekasi, jalur Bogor, jalur puncak ini. Cianjur ya, Bu. Ntar gua bakal lanjut lagi ya, Bu. Ini gua kalau mau bensin, gua mau isi bensin dulu karena emang benar-benar habis ini. Ntar gua bakal pisah pasti sama rombongan ini. Enak kan bah jalannya tuh. Pokoknya apa. Nah, kan tikungnya di sini, di tikungan kalau gua jalan bisa. Tapi kalau jalan jelek pasti gua kesalip lagi, Bu. Jalan kayak gini dia mah gak kerasa, no. Tuh. Edan. Pokoknya mah tuh enak kan, enak mah dengar rasa. Hari aing mah dul-dulan, Bu. Oke, Bung, gua mau isi bensin dulu. Aduh, ketinggalan rombongan tadi. Tadi dia berdua. Oh, kita bakal isi full aja dah. Full, ah. Full. Coba, siap.
nih habis mengganti di bensin gua tinggal berapa fullnya, 1 liternya 9.000. udah gocap sip 70 80. Seratusan aja pak. Pokoknya ya, makasih ya pak. Kita bakal lihat tadi sana ya mapnya. Ini ya. Ups. Tinggal berapa jam lagi. Duh. Pustaka lagi. Di depan ada belokan ya, kita ambil ke sini. Ntar ke kiri. Kita bakal meluncur. Tinggal 2 jam lagi. Mantap pokoknya. Alah, ini tasnya harus ke belakangin dulu. Lah buat ngeganjal tas gua yang belakang ya, Bung. Aduh. Nah, up. Oke, udah enakan. Kita enggak usah lihat-lihat maps lagi. Tinggal 2 jam lagi. Oke. Mantap, enakan. Gaskin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah enakin ya. Udah full lagi bensin gua. Udah enakin, kita tinggal meluncur aja, Bu. Gaskin. Oke, kita bakal lanjut lagi nanti. Ini masih di daerah Cianjur ya, Bu. Kasih oleh Ahoy. Oke, mungkin udah nyampe kota ya, Bung. Udah lewatin Cianjur, ini otw ke Bandung ya, Bung. Ini intercomnya kecilin dulu, Bung. Nah, kecilin. Oke, ini kanan kiri sama enakin, adem pokoknya, aduhai. Ini udah kerasa banget ya, Bung, dingin-dingin puncak Bandung gitu, Bung. Asia, pokoknya sama Bung lah, enakin. Semoga gua di sana nanti bisa menghibur kalian, bisa dapat konten-konten yang menarik, yang aduhai gitu ya, Bung, yang bisa buat kalian bahagia dan bisa buat kalian tertawa ya, Bung. Pokoknya bahasnya oleh Ahoy. Gaskeun, Bung. Siapa tahu di sana dapat jodoh ya, Bung, anjay, jodoh. Anjay, lalu. Nah, luncur pokoknya. Belok ya, nggak tahu deh ini mau belok enggak ya, tapi dia enggak, dia ngesen tapi Bu, kirain mau belok. Ini kemana Bu? Gua nggak tahu jalan Bu, ini ke kanan ya Bu, nggak tahu dah Bu, ini gua kemana dah, gua ikutin jalur aja ke kiri ya, ke kanan takutnya salah jalan. Kemana ini tadi ada yang ngomong, Google Maps ngomong tadi. Sini bukan ya? Oh benar ke sini Bu. Guntul. Gue lihat apa kedengerin Google Maps tapi intercomnya dikecilin ya. Untung gak kedengeran, bahaya ya Bu. Ntar gue nyasa. Untung gue gak ke kanan tadi Bu. Baik, kita bakal meluncur. Awas. Pasti macet ini Bu, karena Sabtu malam Minggu ini Bu, hari weekend Bu. Mantul, meluncur gas ke. Mantap pokoknya mah. Ntar gue bakal lanjut lagi ya Bu, kalau udah mau sampai, aduhai ya soalnya Ahoy. Nah kayak begini Bu, udah gue udah nyampe Bandung, ini tempat peristirahatan, di sini tuh enakin pokoknya mah. Aduhai Bu, nih biasanya kalau istirahat tuh di sini, tapi ini masih jam 6 ini, gue kalau istirahat di sini masih lama, masih jauh loh. Selamat datang Bandung. Nah di sini nih pada rame nih, pada nongkrong di situ. Karena meluncur ya, aduhai itu enak kan pemandangan Bung tuh. Tapi kayak lah lamun orang lawan balikin ya kak dia lah. Saya nama katen ya Bung, indah sekali ya pribadi. Ntar kita sampai dulu ke tempat perdiaman si Akang dan bagus sama Tiar Epi di sana tuh. Nah,
apa sih namanya, udah pada kontrak ya. Gue juga udah booking satu kontrakan buat nanti gue tidur di sana. Ntar kita bakal review gimana kontrakannya, Bung ya. Bapak nama, ini jalannya tuh mulus, aduhai, enak kan, bapak nama Bung. Masya Allah, meluncur, gaskan. Nah, adem banget ini suasananya. Ntar gue bakal lihat map ya, Bung, dari sini berapa jam lagi, berapa menit lagi menuju ke kosannya. Ini udah dingin-dingin gimana gitu ya, Bung, udah berkabut juga, Bung. Nah, udah berkabut ini. Kayak begini orang-orang pada mikir ya, Bu. Tapi gua enggak kemalaman ya, Bu. Ini udah jam 5.49. Karena pakai jetek jadi cepet ya, Bu. Kalau enggak pakai jetek itu, kalau pakai si kacu agak lama kali ya. Karena kalau pakai jetek tuh dengan kecepatan penuh hampir 100 km per jam ini, Pak. Tadinya perjalanan sekitar 4 jam, pakai jetek bisa sampai 3 jaman lah, Bu. Lagi jalan ini enggak macet, tapi tadi ada macet di sana sedikit. Kalau ke Ciamis juga lewat sini bisa, Bu. Nah, luncur. Nah, lihat di papan jalannya itu Bandung pada larang, lurus terus. Akhir bukan nama lagu. Ntar kita bakal cari kalau udah mau sampai. Ini juga udah mau maghrib ya, ntar gua mau sholat dulu. Nah, jadi pusat perhatian pada nengok ke gua ini. Nah kan mau macet, gua mau ngedengerin map dulu dan lanjutnya di sana ya, Bu. Assalamualaikum. Oke. Oke, Bu. Jadi gua bareng sama Reking ya, Bu. Ben gua ini dulu. Sama meluncur sama Reking. Dari tadi dia kejar-kejar gua, Bu. Mantul lah skillnya. Gaskeun. Nah, kita dia nge-vlog juga tadi ngondenin gua kayaknya di belakang. Gua tadi kita bakal buntutin dia, Bu. Gimana nih kita bakal balapan, Bu, sama Reking. Gaskeun. Oh, dia skillnya emang mantul, Bu. Ditinggungan juga dia enak nih. Dilihat nih. Ya emang kayaknya udah punya skill nih, ahli nih. Oh, kalau kita bakal buntutin dia terus, Bu, di belakang. Mantap skillnya aja. Dia mau udah hafal jalan kayaknya, dia orang sini. Nah, dia pakai sendal, sendal semalam ya, Bu. Mantap. Kita bakal buntutin dia terus, Bu. Nah, dia kejar terus di belokan juga. Karena dia emang udah tahu jalan, Bu. Dan dia di 100 juga nggak kekejar, Bu. Dia kecepatan 100 lebih itu. Kita bakal buntutin terus dia, Bu. Nah. Dia banyak kayaknya mendukung nikung-nikungnya, Bu. Nah, nikung-nikungnya enak tuh, selap-selipnya juga bisa dia, no. Makanya. Gas ke. Meluncur. Enakin buntutin Reking, Bu. Kita harus fokus, tetap fokus. Gaskeun. Lucu. Oke, masuk Pak Eko, masuk. Dia masuk juga. Oke, masuk, Bu. Gaskeun. Dia kedenger suara knalpot gua kayaknya. Nah, dia ngebut terus tuh. Nah, tadi udah gua kasih kode sih, suruh duluan. Suruh meluncur duluan. Anjay. Nikung-nikungnya mantul, Bu. Kita kejar, Bu. Peralatan kita belum nyala, Bu. Nah, aduh, ini takut kopirik ada lagunya di intercom gua. Gua cabut dulu kali ya. Tapi gua enggak hafal jalan tadi. Awas, eh, hati-hati, tetap safety. Anjay. Standing. Jadi keluar gua di standingin dong. Edan ya, Reki. Ini skillnya udah skill mantap ini. Kata gua. Anjay. Luncur, mantap jiwa, Bu. Emang enakan, sip. Oke, ayo, sip, mantap duluan. Oh, dia rumahnya di situ, Bu. Mantap. Nah, emang mantul tadi skillnya.
tadi di standingin sama dia, Bu. Edan pas lagi nyalip lagi. Kalau sini ini licin ini. Karena ban kita masih ban standar. Ligung-ligungnya harus pakai perasaan. Edan RK-nya keren sekali tadi. Mantap, Bu. Masih oleh oh iya. Dia orang sini kan kata gue juga, jadi dia balik ke situ, Bu. Pas tikungan dia ngangkat, Bu. Jumping, mantap jiwa. Ajoak pokoknya, Bu. Masih oleh oh iya. Nah, kayak begini udah sampai Bandung ya, Bu. Mantap pokoknya, Ma. Ini pemandangannya sangat aduhai. Tadi ranking mantul ya, Bu. Segilnya emang aduhai itu, gak ada duanya. Edan pas nyari langsung di standingin. Berani-beraninya dia. Edan, tenaganya emang aduhai, Bu. Jadi di gas itu langsung jengat gitu. Ini gua udah di Bandung, udah. Aduh. Udah nyampe Bandung ini. Udah di mana ya? Gua lihat maps lagi kali ya, ini berapa jam lagi nyampe. Ke sana udah mau maghrib, udah jam 6 lewat 6 ini, Bu. Karena itu ajan jam 6.28 apa jam 6 berapa ya? Karena ajan maghrib itu agak setengah tujuan ya. Lucur, gaskeun. Ini gua dibawa kemana ini, Bu? Jalannya, Bu. Lembang, Subang, lurus. Gua lurus terus kali. Ini gua masuk ke perkampungan ya, Bu. Ini intercom masih terdengar lah. Gaskeun meluncur kepada Bu. Aduh, hai. Nah, oke, Bu. Ini udah malam ya, Bu. Ini proton belum dinyalain lagi. Peralatan kamera. Ini gue udah nyampe puncak, udah dingin sekali ini di Bandung. Aduh, dingin sekali ini. Udah bener-bener kerasa banget. Ini gue sendirian bahaya, udah ngelewati jalan raya, perkampungan, pergunungan. Gue lewati sendiri ya, Bung. Pokoknya nama aduhai, guys. Enakin, dingin, adem. Awas. Lingkung-lingkungnya juga enakan ini, Bung. Guys, bakal rehat di sini ya. Setelah 400 meter, belok kiri. Nah, gue belum sholat ya, Bu. Aduh, ini udah jam 6:30. Saat maghrib dulu. Aduh, ini ada apa? Terpom nyala mulu. A few moments later. Nah, Bung, kita udah rehat ya. Kita langsung meluncur aja ya, Bung. Aduh, gue sendirian baik. Gaskeun meluncur. Tadi habis rehat, habis sholat, habis semuanya lah. Aduh. Coba kalau meluncur, tasnya berat banget ini asli dah. A few moments later. Aduh, Bung, ini jalurnya benar-benar, aduh, ngeri-ngeri sedap ini, Bung. Aduh, gak sendirian lagi. Ini benar-benar kanan kiri hutan ya, Bung. Gitar kamu gue ini masih kedengeran lah musik-musiknya ini. Aduh, ini benar-benar adem lah. Tapi gue walaupun sendiri, alhamdulillah berani-berani baik, Bu. Karena jalannya itu sangat aduhai ini. Dingin-dingin gimana gitu ke kulitnya juga, Bu. Ini tuh udah nyampe Lembang ya, Bu. Ntar lagi kita setengah jam lagi apa berapa menit lagi kita bakal sampai tujuan ya, Bu. Kita langsung masukin ke kosannya, Bu. Langsung masuk ke dalam. Gas, Koy, meluncur. Edan. Pada minggir, Bung. Motornya pada minggir. Kita ini bakal lanjut lagi ya, Bung, kalau udah sampai, karena perjalanannya lumayan. Sekarang kita udah nyampe kota ya, Bung. Ini udah nyampe Lembang nih. Berapa kilometer lagi kita nyampe? Ini macet sekali. Everybody, apa sih namanya? Pasti kata gue ini bakalan macet sampai sono. Ini agak hujan-hujan gimana gitu, Bung. Gerimis, Bung, ini. Udah mah dingin, gerimis. Ya tambah dingin atau, Bung, masih oleh oh. Gua belok kiri ke sini ya, Bung. Bener enggak jalannya ya? Di jalan Jaya kiri sejauh 1 km. Oh, 1 km ke dalam ya, Bung. Meluncur. Dan ini aduh dangdutan euy. Kita bakal ini udah ke dalam ini, bentar lagi nyampe 1 kilo lagi. Ntar kita bakal lanjut lagi ya, Bu. Masyaallah. Gua di sebelah mana ya? Kayaknya gua salah dah. Gua bakal lihat dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di naon ngaran kosana? Iya. Eta aya gang Asupe. Ngaran kanan. Oh, ngaran kosana naon? Bah Amin. Kala kala kada. Kada kala kada.
Mbah Amin ya? Sedang. Siap, kita bakal nanyain Mbah Amin ya. Ayah pelanggan nih, kita nanyain dulu. Mbah itu Amin, calon mertua Akang Enpi. Maaf Kak, mau numpang tanya. Kalau kosannya Mbah Amin di mana ya? Sebelah sini. Dalam. Ini kan gerbang. Hah? Gerbangnya namanya kosan Mbah Amin. Oh, itu. Ya. Dua tingkat bukan? Tingkat. Oh, dua tingkat ya. Halo, assalamualaikum. Calon mer. Hai. Gimana? Dua tingkat. Coba calon mertua Kang NP. Coba keluar. Tuh. Oh, calon itu. Mertua Kang NP. Oh, siap-siap tungguan. Duh. Kita bakal langsung ke dalam. Oke, untung tadi kita nggak masuk ke gang sana ya, Bung. Halo. Kita mundur sini. Kita ke dalam. Makasih ya, Kak. Kita bakal langsung masuk ke dalam ya, Bung. Oh, di sini. Bukakan. Anda sudah sampai. Nah, gitu. Mantap, kita langsung ke dalam ya, Bung. Mantap. Oh, iya. Alah. Ngalangan ya. Nah, kita udah sampai ya, kita mau rehat-rehat dulu. Kang, si Deddy kemana? Ada, di dalam deh. Oh, kita ke dalam dulu, kita tos dulu. Oh, ada Siti ya, di sini. Kita tos-tosan dulu ya. Tos dulu ya. Udah nyampe. Iya, udah nyampe. Ya, kenapa gak mau tos ya? Assalamualaikum. Nah, Wes, kita baru nyampe ini. Anjay. Mantap, aman enggak? Aman, enggak ada polisi. Katanya banyak polisi ini. Enggak ada. Siapa? Kata Akang katanya. Dingin kan Bandung? Mantap, enakan. Ini kosan gue yang mana ini? Yang mana? Sama kau sama Tiar. Nomor berapa? Kita ya, tanyain ke Tiar aja. Ya. Nomor berapa? Ngeri jauh. Kang, nomor berapa, Kang? Kosan kita. Nomor 3, nomor Tiar. Oh, udah kita masuk aja ke kosan ya. Keadaan kosannya kayak begini. Ini apa kasurnya kayak begini. Langsung mandi aja kesini, langsung luncur mandi. Ini mesinnya kayak gini, mantap. Pada main aku, ntar kita bakal mandi dulu ya di sini. Ntar kita bakal lanjut lagi nanti. Karena gue mau mandi. Tapi tadi apa ya, si Tiar gak mau tos, gak mau jawab. Kesel sama gue ya. Gak tau lah, mungkin kenapa kali ya. Ntar kita bakal lanjut lagi, kita mau lihat dulu kesel apa kia.